guys. So, this video cikgu buat untuk semua student-student account SPM 2020 yang dah dapat pun kerja khusus, kan? Ramai yang dapat kerja khusus semua termenung, tak tahu nak buat. So, cikgu buat video khas ni untuk you all as a guideline untuk you all nak complete yang kerja khusus you all. But, make sure you mesti ada komunikasi dengan cikgu-cikgu sekolah you untuk dapatkan info yang lagi tepat. Okay, so apa? Sebab komunikasi dengan cikgu-cikgu you, kat situ akan ada markah untuk you all. Alright, okay. So as my advice, untuk you tonton video ni, make sure you dah print out siap-siap. Okay, you dah print out siap-siap you punya kerja khusus untuk senang you catat apa yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, make sure segala guideline yang diberi bukan untuk tiru semata. Highlight sikit. Jangan untuk tiru semata, tapi untuk you faham. Why? Sebab bila you faham, insyaAllah untuk SPM punya paper nanti, you akan lagi sedang buat. Okay, sebab secara keseluruhan, kerja khusus ni adalah daripada syllabus form 4 sampailah syllabus form 5 you. Dia gabung sekali. So, it's a bonus if you buat untuk kefahaman you. Okay, itu syarat dia. Alright, and jangan lupa subscribe Miss punya YouTube Cikgu Pakar Kikiru untuk dapatkan video yang seterusnya, kerana setiap video lah akan cikgu asingkan mengikut lampiran-lampiran kerja khusus you. Dan untuk segala soalan atau DM, you boleh DM direct ke Miss punya Instagram di Miss Nisa. Okay, untuk dapatkan any questions yang you tak clear berkaitan kerja khusus. Okay, alright. Okay, boleh kita mula? Okay, jom. Okay, saya dapat dah soalan betul? Okay, you dah dapat soalan. So, ini kerja khusus you. Make sure jangan salah soalan. You dapat itu sijil pelajaran Malaysia 2020. Prinsip perakaunan. Jangan pula ambil perniagaan. Okay, make sure betul eh. Okay, kertas 3 Mac Mei 2020. Done? Okay, good. Okay, let's look apa yang kita ada. Okay, jeng. Okay, so page number 2. Nampak? Okay, ada tugasan projek. Okay, so Miss dah highlight kan, mengikut highlight yang sesuai untuk you nampak lebih clear. Okay, sekarang ni you as a pengurus kelab futsal. You sebagai apa? Pengurus. So ingat, diri you adalah pengurus kelab futsal yang mana dibayar gaji RM2,500. Okay, RM2,500 sebulan. Dan kelab ni beroperasi since 1 Mac 2019. So, you as a kelab futsal pengurus kelab futsal, you tugas you adalah untuk mengawal operasi ataupun urus operasi dan juga kewangan kelab. That's why you kena buat accounts dia. Okay. And then, you ada sewa premier. Okay, you ada 3 buah gelanggang. Okay, so bila ada futsal, maksudnya you akan ada gelanggang futsal lah. So ada berapa banyak gelanggang, you ada 3 ya, 3 gelanggang. Okay, so nama pun kelab. So bila ada kelab, kita mesti kena ada ahli-ahli kelab. Okay, so bagi tak pasti untuk satu match, kelab ni dia ada sebanyak 200 orang ahli. Jelas, 200 orang ahli. Dan yuran bulanan untuk setiap orang adalah RM20. Ni yuran bulanan, setiap bulan kena bayar. Dan yuran masuk adalah RM50. Apa beza yuran bulanan dengan yuran masuk? Yuran masuk adalah yuran yang you kena bayar as once you masuk. Means that sekali sahaja. Yuran bulanan you kena bayar setiap bulan. Sebab tu dia bagi tak kasi dia mention yuran masuk sebagai pendapatan modal. Apa tu pendapatan modal? So okay, hold sekejap, nanti bincangkan ajar. And then semua ahli kelab diberi keistimewaan menggunakan kemudahan gelanggang pada hari Rabu semua. So means that setiap hari Isnin sampailah hari Ahad, kecuali hari Rabu. So hari Rabu tak, dia tak akan sewakan kepada orang ramai. Tapi hari Rabu tu dia bagi speciality untuk dia punya ahli-ahli boleh gunakan secara percuma. Jelas? So kalau jadi you akan buat, you akan nampak hari Rabu memang tak kena ada sales. Okay, jualan daripada sewa gelanggang. Okay, lagi next, apa lagi dia kata? So dia ada 6 orang pekerja. Okay, dia ada pembantu kaunter 2 orang, pekerja am 2 orang, pembantu kios 2 orang. Kios? Kios ni? So pembantu kaunter gaji untuk seorang RM1,100, pekerja am RM800, pembantu kios RM RM5 untuk 1 jam. Okay, maksudnya kat sini dia ada gelanggang. Okay, and at the same time dia juga ada kios.
alah macam jual air apa, yang tu kan, dia ada juga dekat tepi tu, okey. Yang mana kios tu dia start pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam. Wih lama, memanglah korang-korang main futsal takkan sampai pukul 9 menipu. Okey, lagi hari Ahad, pukul 2-3 pagi pun ada, okey. Dia hanya buka bukan hari-hari ya guys, dia hanya buka pada hari Jumaat, nampak? Pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebab dia tahu untuk Ahad tu laku, okey. And then kios ini menjual pelbagai jenis minuman dan juga bar coklat. Jangan kau cari nasi lemak kat sini, okey. Operasi kios dibantu oleh dua orang pembantu. Okey, dia ada pembantu dia, assistant dia untuk jaga kios. Yang mana diorang bekerja mengikut shift. Maksud satu shift diorang akan kerja selama 8 jam satu hari. Okey, dan gaji diorang akan dibayar 2 kali sebulan. Baik kan? Ni siap baca lagi to you all. Okey, lagi. Next, apa lagi kita ada? So kat bawah ni adalah dia punya asset dengan liability untuk satu match. So bila satu match 20 ni dia punya asset dengan liability. Don't worry, saya akan clearkan nanti. Okay, kita tengok lagi lah. Okay, next. Okay. Next ni soalan dia, just so lengkapkan profile kelab di lampiran A. Okay, so first step. Okay, let that dulu. Kita buat yang simple je dulu. Okay, kita akan buat dulu berkaitan dengan profile kelab di lampiran A. Okay, so lampiran A. Okay guys. Yes, Miss Faham. You dapat dalam bentuk PDF kan? Okay. My advice, please buat you punya dalam bentuk Excel. Kenapa? First, sebabnya bila you buat bentuk Excel, senang semua everything ada table. You just adjust sikit je. Yang kedua, dia kita ni buat accounts. Bila buat accounts ni banyaklah kira-kiranya. So, bila kita banyak kira-kira, senang. Bila Excel ni, kebanyakannya kita boleh total up. Auto sum terus. Lagi senang. It's my advice. Okay. Kalau nak buat bentuk words pun tak ada masalah. Okay. Okay. Tapi my advice gunalah Excel. Okay. So now, daripada PDF yang you dapat, soalan dia. Okay. Terus so, lampiran A. Lampiran A. Kita pergi lampiran A sekejap. Lampiran A. Okay. Okay. This one is lampiran A. Nampak? Lampiran A. Okay. Lampiran A, profile, kelab dan persatuan. So, nama kelab, bla bla bla. Ni, okay, you kena completekan dia. Okay, so, PDF tertulis kan? Okay, Miss pun dah masukkan dalam ke Excel. Okay, now kita tengok Excel. Oops, alright. Okay, so ini lampiran A. Miss dah buat, masuk dalam tu Excel, nampak? So, kita ada profile kelab persatuan, nama kelab dan so on lah. So, you kena isi sendiri. Macam mana Miss? Tak berhenti lah. Pens aja. Okay, one by one ah. Okay, untuk nama kelab dan persatuan, you kena buat sendiri nama kelab you. Suka hatilah kau nak apa. Kelab futsal Terajam. Kelab futsal Ganas. Suka hati. Suka hati. Okay, nama kelab you. Okay. Kalau boss ni sukalah. Okay, yang ada pengalaman pun okay juga. Macam Miss, selalu pergi futsal cuci mata. Tak ada pura je. Okay. So contohnya, Miss buat kelab persatuan. Okay, nama Miss kat sini, kelab persatuan, Miss ambil nama kelab futsal Zaz. Zaz kan? Macam glamour sangat. Okay. And then nama pengurus kelab. Tadi baca soalan, pengurus kelab ni siapa? You. You as a pengurus kelab. So tolong tulis nama you. Kenapa? Senang untuk pembariksa check nanti. Okay. Nama pengurus kelab, tulis nama you dekat sini. Okay, nama penuh lagi bagus. Okay, this one Miss tulis nama Miss lah. Miss Nisa. Lokasi alamat, tolong tulis alamat masing-masing. Jangan tulis alamat sekolah. Tulis alamat sekolah rumah korang ke apa. Sebab nanti kan sama pula. Okay, so ini adalah alamat rumah you lah. Alright. Okay, so Miss dah tulis. Okay. Next, jenis aktiviti club. Okay, tadi aktiviti club, you pasal ni banyak soalan kan? Baca. Ha, tak baca, baca dulu sekali. Okay. Aktiviti club dia buat apa? Yang pertama, dia ada buat penyewaan kelanggang futsal. Itu yang pertama. And at the same time, Jumaat, Sabtu, Ahad, dia ada buat apa tadi? Dia ada buat kiosk, is it? So, itulah dia punya ni. Okay. So, kita tengok jenis aktiviti kelab dia adalah dia membuat perkhidmatan sewaan gelanggang futsal dan kiosk. Nampak? Okay. Alright, tempoh perakaunan. Ingat, tempoh perakaunan kita akan buat untuk selalunya account. You order form 5 sudah 6 tahun ni. Tempoh perakaunan selalu kita buat untuk 1 tahun. Tadi you baca dekat soalan, dia bagi tadi kan. Dia start bila, my dear? Dia start pada 1 Mac. 20, 20, nampak?
pada 1 Mac 2020. Okay, so bila lah 1 tahun bermaksud akan ended sampai 28 Februari 2021. Sorry, actually 21. Okay, 1 tahun. Okay, itu untuk tempoh perakaunan. Okay. Yang kedua, tempoh rekod. Tempoh rekod maksudnya yang assignment korang buat ni, korang tak buat untuk 1 tahun ni guys. Korang buat untuk 1 bulan je. So, 1 bulan, so means 1 Mac 2020 sampailah 31 Mac 2020. 1 bulan saja nampak, 1 month. Okay, alright. Next one, dana terkumpul. Dana terkumpul dapat macam mana? Tengok soalan. Jom kita tengok chapter 2. Ingat balik chapter 2. Apa chapter 2 yang you belajar kalau dana terkumpul awal? Formula kita apa? Modal awal tolak. Modal awal nak dapatkan dia adalah aset awal. Total aset awal tolak dengan liability awal. Ni maksud miss. Miss tak nak you buat untuk siap semata, tapi untuk you ingat balik, revise balik apa benda you belajar. Nampak? Modal awal adalah aset yang awal tolak liability awal. Mana dapat? Tadi kan soalan tunjuk pasal tak? Kat soalan dia tunjuk pasal dia punya aset and liability pada sekarang ni. Nampak? This one. Ialah aset dengan liability. Nampak? Aset dan liability. Okay, sekarang kita tengah cari awal kan? Tengah cari awal, so kita ambil 1 Mac 2020. So ini adalah aset dan liability. So Miz dah asingkan. Lengkapan warna hijau-hijau ni, lengkapan air pusukan, inventory, tunai bank, yuran belum terima dan akaun belum terima adalah aset. Kalau tak tahu aset, hantuk balik kat dinding. Okay, so ialah aset, you punya harta lah. Okay, and then tolak dengan liability. So sesuatu terkumpul, kenapa Miss buat warna biru? Sebab lengkapan kena tolak dengan S&T. So Miss kena buat tolak, so biru ni is tolak. Okay, yuran belum terpulih is a liability, tolak. Akaun belum bayar also is a liability, tolak. Okay, so you tambah semua. Kita akan kaki tenang, tekan Okay, dah tekan dah? Oh, dah tekan dah. Okay, tekan. Dapat kat situ, you akan mesti kena dapat dana terkumpul you adalah RM55,709. Dapat? Ini amount kena semua orang sama lah. Okay, alright. Lepas tu next is jumlah pekerja dan gaji. Ini pun ada dalam soalan tadi. Dia ada mention. Ada mention guys. Nampak tu? Dia ada 6 orang betul? 2 pembantu kaunter, pekerja. Okay. Dalam you punya Excel yang dia bagi. Ini eh, you sambil kat sini je eh. Dia bagi macam ni kan. Betul tak? Macam tak ada macam kotak space lah untuk cerita pasal gaji. Okay, sekejap. Ini nampak? Jumlah pekerja dia tak ada kan, nampak kotak macam ni. So it's okay. Eh, jelas sikit, kena kreatif. Tambah sikit kotak macam ni. Untuk kita detail kan. Sebab sekarang ni everything yang you buat semuanya kena detail. Okay. So nampak dia cikgu nak masukkan perus kelab. Yang ni tulis nama you. Okay, this one is tulis nama you kat sini. Okay. Okay, tulis nama you. And yang lain ni you boleh create sendiri. Letaklah nama kawan korang ke, girlfriend korang ke, boyfriend korang ke, mak orang ke, suka hati. Okay. And then gaji ni Miss dapat pada mana? Ini semua dekat soalan tadi yang Miss tunjuk tadi tu. Yes. So you akan ambil daripada soalan. Ta-da. Okay. So yang ni is soalan. Okay. Alright. Next one. Status club. Apa itu status club, my dear? Okay, status club adalah meneruskan aktiviti-aktiviti club. So, itu you punya status club. Okay, alright. Next, nama dan alamat bank. Okay, kau boleh tulis nama bank betul. Tulis Maybank, tulis Maybank. Tulis CMB, tulis CMB. Tulis betul-betul. Okay, tapi dia minta alamat. Depends pada you apa tempat. You ada mana? Saya duduk Shah Alam, Section 18. Korang ambil lah dekat Maybank, Section 18. Korang duduk mana lagi? Duduk kat KL. Letaklah Maybank KL. Di mana? Negeri Sembilan. Nogoi. Letak Maybank yang berhampiran dengan alamat you all. Okay, macam Miss duduk kat area Shah Alam. So, ni Miss punya alamat bank. So, Miss ambil dekat Subang Jaya. Okay. Nombor account. So, fakir lagi kan? Habis je. Okay. Nombor accounts yang ni, my suggest tulis nombor IC lah. Senang untuk pemeriksa check IC. Tak ada ada kelab untuk mana lah IC ni budak-budak ni kan? Ambil kat situ je. Letak nombor IC you. Ni you kena nombor IC ni saja je. Nanti kan korang ambil nombor IC ni. Okay. Next, account belum terima. Okay. Untuk account belum terima, okay, you tengok dekat soalan sekejap. Tengok soalan balik.
Ada dekat atas ni. Okey. Nampak? Account belum terima. Okey. So dia ada buat perniagaan A, perniagaan B and then perniagaan S dengan perniagaan T. Ini dia bagi ni just as saja je macam simbol. So you kena take note lah. So nanti you kena isi tolong namakan you punya account belum terima. Kalau macam account belum terima, you letaklah nama kelab-kelab futsal. Kenapa kelab futsal? Sebab korang kan tengah buat gelanggang. Selalunya kalau untuk orang yang buat kelab futsal, sewa gelanggang futsal ni, orang yang berhutang. Ni account belum terima adalah pelanggan yang berhutang. Selalunya yang berhutang ni adalah orang yang kelab-kelab futsal. Yang dia buat event, dia sewa dekat you. Tapi tak bayar lagi macam tu. So, account belum terima you letak nama kelab-kelab futsal. Okay. Untuk akaun belum bayar pula yang perniagaan S dengan perniagaan T ni, tadi korang ada buka kios kan? So korang beli air, bar coklat, mungkin korang ada yang tak bayar cash masa tu, tak buat duit ke apa kan, korang bayar hutang. So korang letaklah apa-apa nama, letaklah nama pembekalan apa-apa yang korang nak. Okay, alright, so contoh, macam kat sini. Akaun belum terima lah pelanggan hutang. So selalunya Miss akan letak nama-nama kelab futsal. Contoh kelab futsal Tiger, Kak Parap. Seorang sekali lah. Korang letak lah apa-apa. Kelab futsal Zook ke apa ke. Apa yang tahu-tahulah. Okay. Untuk akaun belum bayar, korang letak nama pembekal-pembekal yang korang akan beli dekat kedai diorang. Okay. Macam Miss letak Checkers Hypermarket, Hero Market. Tak lah. Letak Doraemon Hypermarket ke, Suzuka ke. Suka hati korang. Okay. Boleh? Boleh. Yes, Miss tahu dia suruh terus buat untuk urus niaga untuk lampiran B kan? Okay, tapi kita hold dulu. Itu kita buat next video. Kita clearkan yang mana supaya kita buat assignment ni dengan cara yang tak bersepah lah. Kan? Kalau korang makan bersepah, tak suka kan? Sama lah. Assignment pun jangan bersepah. Okay. So, next. Yang kedua adalah you akan buat berkaitan dengan harga jualan untuk seunit kiosk. Kios korang akan jual benda ni. Ini dah diberi dalam soalan juga eh. Jangan Miss tunjuk kat you. Design. Nampak? Nah, inventory adalah dia punya barang-barang yang jual dekat kios. So, ada minum ice tonic. Tak, ice tonic tak apa. 100 plus. Itulah. Air mineral, air kotak, bar coklat. Okay. Ini adalah dia punya cost. Cost dia belilah yang dia dah deal dengan pembekal. Okay. So, korang dah beli, korang nak jual kan? So, korang kenalah letak harga berapa yang korang nak jual. Okay, so kalau macam Miss kat sini, okay, ni harga kos. Minum ice tonic ini semua cikgu ambil dekat dalam soalan tadi eh. Minum ice tonic adalah RM1.05, air mineral 0.6, 60% lah, 70%, RM1.8. Okay, make sure harga jualan ni jangan kau letak rendah pada harga kos. Korang ni nak dapat untung kan, kios ni mesti nak dapat untung. So letaklah harga yang lebih tinggi. Okay, so macam ni contoh, ni adalah range harga. Sorry. Ni range harga dia RM2.03 untuk acetonic. Kalau untuk air mineral, range dia RM1 ke RM2. Untuk air kotak pun RM1, RM2. Bar coklat RM2 ke RM3, RM3 ke RM4. Okay. Bar coklat RM2. RM2 pun boleh. Tak nak lah RM2 sebab you beli RM8 tak berapa untung sangat. Okay, sekatilah korang janji harga dia mesti lebih pada design. Okay, macam Miss letak air mineral RM1, air kotak Miss letak pun RM1, design Miss letak RM3 untung lah sikit. Okay, and my advice, it's okay, you nak letak same-same pun tak ada masalah, boleh. Tapi kalau nanti bila nak buat assignment, mungkin akan ada sin-sin korang macam serabut sikit. So my advice, tak payah letak sin pun okey. Tapi tak letak pun tak ada masalah. Cuma my advice je lah. Okay. Korang jangan tidur sebiji eh. Okay. So ini just a range eh. Ini cuma range. Yang warna biru ni adalah range. Range yang Miss boleh suggestkan for you. Alah, you pun tahu kan. Macam tak pernah beli bar coklat. Okay. Yang ini, make sure jangan sama dengan kawan you all lah. Sebab setiap jawapan untuk you punya assignment ni, final dia mesti kena berbeza. Kalau sama, takut curious nanti you meniru. Okay? So elakkan yang warna merah ni adalah sendiri-sendiri punya. Yang biru ni misarrange untuk you all. Okay? Boleh? Okay, settle. Nombor 2. Okay, number 3.
You pergi kat tengok assignment you, dekat assignment you akan ada lampiran C. Okay, ni lampiran C. Lampiran C ni berkaitan dengan harga yang tadi, harga barang kios. Ini kita nak letak untuk harga sewa gelanggang. Korang pernah kan, bukan sakit sewa gelanggang futsal lah, badminton ke apa, mesti kena ada sewa untuk sejam berapa, berapa, berapa semua. So then, so korang kena tetapkan harga. Okay, so make sure dekat atas ni, okay nampak kan ni, ni Miss ambil ni, Miss salin balik eh, ke SF, ni lampiran C. Kelab futsal, okay, nama futsal you. Letak nama futsal you. So this one is nama futsal Zaz. Okay, tulis nama sendiri. Okay. So, untuk untuk this one, okay, dia ada dua sesi. Pasal nak? Sesi satu, sesi dua. Nampak? Sesi satu pukul 8 pagi sampai 7 malam. Sesi dua pukul 7 sampai pukul 12 malam. Okay. Korang bayangkan pukul 8, pukul 7 orang kerja. Tapi ada juga orang yang kerja shift yang siangnya tak kerja, malam yang kerja, so siang dia punya futsal. So selalunya sesi 1 harga dia lebih murah, okay, sebab tak ramai orang. Tapi sesi 2 nampak 7 malam sampai 12 malam, ini adalah time peak hour. Time peak hour yang selalu orang pergi sebab malam orang jarang kerja. So orang main futsal waktu malam. So rate dia standard kalau you pergi gelanggang memang harga lagi mahal. Okay. So dekat sini sesi 2 Miss letak range harga dia dalam RM50 ke RM90 untuk 1 jam. And yang ini adalah RM. Sesi 2 Miss letak kat sini adalah RM60 ke RM10. Okay. Allahu Akbar, bukan RM10, RM100. Bankrupt kalau cikgu ambil RM10. Okay, RM60 ke RM100. Okay, so sesi 1 Miss letak kat sini as a range RM60. Sesi 2 Miss letak kat sini, Miss dah letak RM80. Sekati lah letak RM80, jangan tiru. Okay, so ini just a range eh, my dear. Ini make sure beza-beza kawan you all. Nak letak RM65 boleh, nak letak ni tapi dalam range lah. Range ni semua ni kita dah tengok, message dekat internet semua, range ni harga futsal punya gelanggang. Ini just a range, biru ni range, merah tu you tetapkan sendiri. Okay, alright, next one. Next adalah untuk Jumaat dengan Ahad. Okay, nampak ya, sorry, nanti sini Rabu nampak eh, tak ada eh, kita tak ada buat apa-apa. Sewa gelanggang memang kita khaskan untuk ahli. And Khamis memang cuti, close. Jangan kau jual pula, jangan kau sewa gelanggang kat situ. Okay, close, tidak buat operasi. Jumaat Ahad kita akan buat lain sikit. Yang mana kita buat dekat sini adalah very peak hour. Sebab tu kalau range harga lagilah mahal. Kat sini range dia kalau kita tengok survey RM100 ke RM150 untuk 1 jam. Okay, dan harga kat sini Miss nak letak RM100. Tak Miss baik, Miss tak dapat rendam. Okay, so this one is range harga. Yang 100 ni ikut you all punya eh, jangan ambil semua sama, habis semua sama. Okay, boleh? Boleh? Okay, so settle. So lampiran C settle. Okay, next one untuk video kali ni, lampiran D. Okay, lampiran D ni pun adalah dalam you punya assignment, just ambil sahaja. Okay, so untuk kelab futsal, make sure letak your name. Please put your name, kelab futsal apa. Okay, alright, so kat sini, okay, ini adalah dia punya macam detail lah. Detail maksudnya, okay, satu hari bulan berapa jam orang sewa. Okay, so dekat ni, dia just bagi yang ni je. Ni adalah apa yang dia bagi. Nampak yang ni sebut ni, ni adalah apa yang dia bagi. Okay, kalau boleh, korang letak dekat tepi ni tarikh. Tengoklah kalender, jangan malas. Okay, tengok kalender you all. Okay, satu mai berapa hari apa? Ahad, tiga selesa. Confirm lah korang ambil kat sini kan nanti kan? Okay, so apa? Sebab kat situ kita boleh tahu, oh Ahad, rate dia mahal RM100. Yang Miss punya lah. Okay, kalau hari Isnin, Selasa, Isnin, Selasa je lah yang harga yang biasa tu. Sebab Rabu untuk ahli, Khamis tutup, Jumaat, Sabtu, Ahad, yang peak hour yang hari Ahad. Okay, so nampak tak kat sini dah asingkan sesi 1 8 hingga 7, sesi 2 7 hingga 12. So sesi 1 tadi range tadi Miss dah bagi eh. Miss ada bagi tadi range dia tadi. Okay, tapi kat sini Miss letak harga kadar sewa untuk sesi 1 Miss letak sini adalah RM60. Ni RM60. Ni korang jangan tulis pula eh. Ini saja je. Ni sama macam tadi. Okay, RM60. Okay, yang sesi 2 ni tadi Miss kat sini, sesi 2 Miss letak kat sini harga RM80. Sebab tu kenapa kita buat asing-asing. Allah. Kita buat asing-asing sebab beza. Okay, alright.
So 8 hingga 7, 8 hingga 7 dia adalah maksimum dia adalah 11 jam. 8 hingga 7 adalah 11 jam. Okey. Bermaksud gelanggang A boleh sewa sampai 11 jam, maksimum B 11 jam, C pun 11 jam. Bermaksud maksimum 11 kali dengan 3 sebab kita ada 3 gelanggang. A, B, C ni is a gelanggang. Ada 3 gelanggang. So, total maksimum you boleh buat kesan adalah 33 jam. Korang, kalau korang buat lebih tak logik. Faham? Sebab semua ni adalah 11 jam. So, A 11 jam, B 11 jam, C 11 jam. Kalau total up, 33 jam. So, nampak ni 18, 16, 16. Ini dah diberi eh. Okay, now Miss ajar Excel. Dalam soalan dia bagi 6666 ni. Nak tambah tak payahlah korang tekan kalkulator. Tekan je kat sini. Tengok atas, tengok arrow cikgu. Auto sum. Tekan auto sum. Okay, nampak dekat sini. Okay, so sini you enter. So, dia akan total up untuk you. Faham? Okay. Jadi semua diberi. Okay. Yang ini tolong create sendiri. Okay. Macam sesi 2 daripada pukul 7 sampailah pukul 12. Dia ada selama 5 jam. 5 jam. Alright. So kalau 5, yang A ni 5 jam, B 5 jam, C 5 jam. So maksimum dia adalah 5 kali 3 adalah 15 jam. So on here, dekat bahagian jumlah ni total maksimum boleh pergi sampai 15 jam. Jangan lebih. Okay. Sebab jawapan kat sini semuanya berbeza-beza. Okay, so this one contohnya Miss dah buat lah. Okay, Miss dah masukkan seikut terpulang pada korang. Kalau tengok lah, Miss bagi idea. Kalau hari Ahad ni ramai. Ramai selalunya kalau 5 jam, cikgu buat 4 jam. 4 jam, 4 jam. Sebab ramai kan. Contoh ni Jumaat. Jumaat lagi dah ramai orang excited gila nak main futsal. So A dia sampai 5 jam, full book. Big tau, full book. Kan, pernah kan? Main futsal lagi full book. Booking full. Okay, korang pun buat sendiri. So, bila letak sini, ini macam biasa letak auto sum. Kadang-kadang kan, auto sum dia pergi sini kan. Relax. Korang pergi, tarik 5 ke 4-4, tarik. Okay, tekan enter. Enter. Tu 13. Dah total CSM untuk you. Okay, alright. So, ini pun sama Miza buat. Just masukkan saja ikut logik masing-masing. Tolong buat siap-siap. Tak nak nanti bila tab urus niaga, baru korang buat nanti kan renyah. Tahu renyah, leceh. Okay, masukkan. Alright, masuk, settle. So, nanti bila buat urusnya ke senang lah untuk you all. Okay, boleh? Okay, settle ke dulu. Okay, so bila settle, so kalau you nampak kat sini, you tak akan nampak hari Rabu. Tak nampak eh, Khamis pun tak akan nampak. Sebab Rabu untuk ahli and Khamis adalah untuk ni. Okay, tempahan khas ni apa? Okay, tempahan khas tu, hari Isnin memanglah kita ada buka. Tapi Isnin tu kita tutup, kita buat sewa, kita ada orang booking untuk buat dia punya khas untuk dia. So, nanti dekat urus niaga, you akan nampak. Don't worry. Nanti Miss akan highlight for this one. Okay? So, apa yang Miss bagi kat sini, yang warna ni adalah sendiri-sendiri punya. Jangan tiru-tiru pun lah lain-lain. Okay? Tapi ikut maksimum yang Miss dah bagi tahu tadi. Yang warna merah ni sendiri-sendiri punya ya. Jangan main-main ambil. Tiru-tiru. Okay. Ikut logik lah. Ikut logik. Selasa dengan Isnin mungkin jarang-jarang. Tak banyak sangat. Tengoklah. Biar sebab korang. Okay, tak ada masalah. Tapi make sure ikut maksimum dia kat sini. Okay, yang ni lah. Maksimum ni setiap 5 jam. Yang ini 11 jam. Total kat sini adalah 33 jam. Total kat sini adalah jumlah ni adalah 15 jam. Okay. Alright, make sure you buat ni dulu. Okay, untuk video yang pertama, Miss ajar berkaitan dengan profile. Harga untuk barang-barang kios. Yang ketiga adalah berapa kadar sewa gelanggang you. And yang keempat adalah lampiran di. Lampiran di adalah rekod guna gelanggang harian berapa jam. Okay, so next video Miss akan continue dengan urus niaga untuk lampiran di. Okay, so stay tuned. Jangan lupa subscribe YouTube dan juga boleh DM di Miss and also you can follow here. So ada banyak lagi video-video, short video. Okay, so kita akan continue and make sure subscribe and on notification untuk dapatkan notification bila next video. Okay, dalam masa yang terdekat. Okay, thank you guys for watching. Assalamualaikum. Bye.